Apakah ada hadis tidak boleh melakukan sholat ketika azan? Setahu saya tidak ada. Hanya saja memang ada hadis yang berbunyi kalau muadzin sedang mengumandangkan azan maka ucapkanlah seperti yang diucapkan. Karena memang kita disuruh oleh Nabi SAW ucapkan misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, kita katakan syahadu la ilaha illallah, gitu kan. Kita ucapkan, maka kalau kita sholat kan kita enggak bisa ikutin itu. Makanya sebagian ulama mengatakan beranjak daripada hadis ini, lebih baik seseorang nunggu sampai azan selesai. Ini. Tapi ini bukan larangan ya, ini hanya cuma himbauan. Boleh antum masuk masjid, antum sholat, boleh. Dan boleh kata ulama kalau selesai antum salam, muadzinnya juga sudah selesai. Baru antum mengatakan Allah Akbar, Allah Akbar, syahadu la ilaha illallah. Seperti antum niatkan menjawab muadzin tadi. Padahal antum sudah salam, muadzin juga sudah selesai. Karena tadi kita terhalang dengan sholat. Atau mungkin kasus lain antum masuk masjid, antum lagi sholat tahiyat masjid, tiba-tiba azan. Selesai antum sholat dua rakaat, azannya sudah selesai. Kita enggak sempat ucapkan apa yang diucapkan muadzin. Boleh setelah salam. Kata sebagian ulama, kita baru mengulangi muadzin itu. Untuk mendapatkan fadilah hadis. Gitu kan? Tapi tidak ada larangan khusus untuk sholat pada saat azan. Cuman memang himbauannya seperti tadi. Lebih afdal mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin.